strategi untuk menyelesaikan macet ya? Komunikasi. Oh, komunikasi. Ya, macet bulan depan. Oh, tadi menyampaikan ada call juga dari salam persada ini. Itu bagus sebenarnya. Jadi tiap pekan atau tiap bulan satu tema ya. Satu tema ya. Oke, itu bagus. Perbedaan bagus kedepannya. Yang saya menyampaikan gini, di lembaga ini kan berbagai banyak karakter, berbagai banyak pemikiran, maka harus diolah, dikumpulkan, disaring. Mungkin ada yang mikirnya banter, ada yang mikirnya santai, ada yang ucapannya itu kayak lombok kayak. Memang sambel itu pedes tapi disenangi wong akeh. Okay. Nah, sambel itu misalnya lombok semua, kira-kira yang seneng mungkin sedikit. Tapi komposisi sambelnya ada lombok, sing mari pedes, ada garam, ada bawang, berambang, dan yang lainnya. Itu cuma sedikit. Umpama sambel itu cuma garam, yaudah untuk mengelukkan. Paham maksud saya? Begitu juga dengan kita. Mungkin saya bicaranya terlalu kasar, keras. Bau terlalu mereka. Itu sambelnya. Mungkin saya kadang gini loh mbak, just. Itu mungkin bumbunya yang mari sedap. Lomboknya itu yang mari enak. Bersih-bersih enak, karena bersambut jadi satu enak. Jadi ketika menghadapi sesuatu, anggap saja semacam itu. Yang kedua, jadikan ucapan-ucapan ataupun motivasi atau kritikan dari kami sebagai bantu. Bantu itu kalau kalian teman-teman taruh di kepala, mesti berat banget. Cuma itu, sungi 10 kilo mesti benar, bahkan mungkin akan terasa sakit. Tetapi jika batu itu kan taruh di bawah sebagai wijaga, misalnya ini tabrak teknik, bisa melihat yang di bawah jelas, itu akan saya bidik. Pak Anda akan saya bidik, sebenarnya dia ternyata punya kelebihan di sini, kelemahan di sini, apa namanya sesuai. Jadi batu jangan sebagai beban, tapi sebagai pijakan untuk melihat ke bawah. Untuk melihat, jadi ketika kita berada di ketinggian, kan melihat bawah kan tidak tercuma, jelas. Nah itu pijakannya adalah batu. Kritikan dari saya, bukan kritikan sebenarnya. Mungkin ketika saya menyampaikan dengan suara yang agak keras, anggaplah itu batu. Jangan dianggap, tapi batu itu jangan diletakkan di atas, taruh di bawah, yang bisa melihat secara utuh. Maka terima kasih sedikit dari saya, semoga bermanfaat dan menambah motivasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita closing nanti dengan diajar, mohon berdiri. Saya mengatakan kata-kata, jangan ikuti, gitu ya. Berdiri, yuk. Saya mengatakan nanti jangan berundang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. BMT Zaman Diri. Bakoh. Kuat. Kuat. Sabar. Sabar. Telaten. Telaten. Senang. Senang. Kompak. Kompak. Maju. Maju. Sehat. Sehat. Sejahtera. Sejahtera. BMT Cerna Diri Jaya Go Syariah Raja Takbir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dibagikan. Terima kasih Pak Dato' Santun-tunik, tetapi bisa meringkas seluruh pembahasan kita pagi hingga siang hari ini, yaitu terkait masalah komunikasi ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya dalam beraktivitas tetap kita menjaga komunikasi yang baik, baik itu kepada teman kita maupun kepada anggota kita, gitu ya. Ya, untuk pertemuan kali ini siap. Para manajer cabang untuk bersabar karena
orang di sana. Waktunya juga sudah duhur dan insya Allah nanti akan disampaikan dalam rapat koordinasi manajer, ya, insya Allah dalam.